kita mulakan pagi kita dengan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan kita mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berbicara berkenaan dengan ayat yang ke-142 daripada surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Orang-orang yang bodoh, yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apakah sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadap ke arahnya selama ini? Katakanlah wahai Muhammad, timur dan barat itu adalah kepunyaan Allah, maka ke pihak atau ke arah mana sahaja kita diarahkan Allah menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Allah yang memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Suka saya menyambung persoalan yang dibawakan oleh pengarang At-Tafsir Al-Wasit, iaitu persoalan yang kedua tentang peristiwa pengalihan atau pertukaran kiblat ini, iaitu apakah perkara-perkara persoalan-persoalan yang telah ditimbulkan atau sengaja ditimbulkan oleh golongan Yahudi setelah berlakunya pertukaran arah kiblat tersebut. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah ke Madinah, dan telah saya terangkan pada pertemuan yang setelah lalu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat baginda, juga para sahabat baginda telah menghadap ke arah Baitul Maqdis dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita lihat hadis yang berkaitan dengannya. Apakah tujuan sebenarnya? Disebut dalam kitab, ia bertujuan untuk menjinakkan hati-hati golongan Yahudi, terutamanya Yahudi di Madinah, kerana Baitul Maqdis itu adalah kiblat mereka dan simbol kesatuan mereka. Maka bila mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam salat menghadap ke Baitul Maqdis, mereka merasa gembira, mereka merasa seronok dengan hal demikian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat inginkan golongan Yahudi agar menerima dakwah baginda, bahkan berharap agar mereka segera ataupun cepat menyahut seruan agar mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang berlaku ialah golongan Yahudi ini tetap tidak ataupun tetap dalam keadaan kedegilan mereka, dalam keadaan tidak mahu menyahut ataupun tidak mahu menerima dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang mereka lakukan ialah mereka menyampaikan kepada manusia atau bergosip sesama mereka, mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tunduk kepada golongan Yahudi, telah salat menghadap ke kiblat mereka, dan tidak lama lagi mereka mengatakan Muhammad akan ikut Yahudi, akan masuk ke dalam agama Yahudi. Dan mereka menganggap bahawa orang Islam yang bersalat menghadap ke Baitul Maqdis itu adalah bukti bahawa Islam ini adalah suatu yang berasal atau mengambil petunjuk daripada asal agama, iaitu agama Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terkesan dengan pendirian ataupun dengan sikap golongan Yahudi yang degil ini. Lalu timbullah dalam jiwa Nabi, dalam hati Nabi, keinginan untuk berpaling arah daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, dan memperbanyakkan permohonannya, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar menukarkan arah kiblat daripada Syam ke Mekah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui keinginan dan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berlakulah peristiwa pertukaran kiblat, dan kita telah ketahui bahawa solat pertama menghadap ke arah kiblat, ke arah Kaabah, itu ialah solat Asar,
yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabatnya di satu masjid yang sekarang ini dikenali sebagai Masjid Al-Qiblatain. Lalu bergembiralah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana telah bertukar arah ke Baitullahil Haram dan menjadikan hati-hati mereka merasa terhibur dan jinak dengan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi suatu simbol kesatuan, simbol perpaduan, simbol kekuatan akidah dan pegangan mereka, dan ia merupakan suatu asas yang penting sebagai bukti ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Adapun golongan Yahudi dan orang-orang yang seperti mereka, yang sewaktu dengan mereka, yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit, ada hasad, ada kedengkian, ada pelbagai penyakit mazmumah, setelah melihat orang Islam beralih arah kiblat, mereka menyifatkannya ataupun mereka melihatnya dengan pandangan yang cukup menjijikkan. Iaitu mereka melihat dengan mata seseorang yang menghina, dengan penuh kehinaan, dengan penuh rasa cemburu dan dengki serta benci kepada umat Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu mereka digelarkan sebagai as-sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang akal, orang-orang yang, dan mereka adalah pemikiran yang tidak seimbang, pemikiran yang terpesong daripada pemikiran yang sebenar. Lalu apa yang mereka katakan bahawa lihat Muhammad beralih kiblat, dia telah ragu-ragu terhadap agamanya dan tidak lama lagi dia akan kembali kepada agama kita, iaitu agama Yahudi, dan akan kembali kepada kiblat kita. Itu kata golongan Yahudi. Maka termasuk juga orang munafik berkata, apa yang telah terjadi kepada orang Islam yang dahulu menghadap ke arah kiblat yang lain kemudian meninggalkannya? Maka apa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu adalah sikap ataupun adalah perbuatan yang sengaja untuk menanamkan rasa keraguan terhadap kebenaran atau realiti peristiwa peralihan kiblat itu. Kerana golongan Yahudi menyifatkan bahawa tindakan Nabi beralih arah dalam soal kiblat ini, apabila mereka mengatakan bahawa Baitul Maqdis yang menjadi kiblat yang dahulunya ataupun yang selama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghadapkan wajah mereka atau ketika mereka solat ke arahnya, mereka mengatakan bahawa kalaulah benar kiblat itu sebenarnya Baitul Maqdis, maka kamu wahai orang Islam sesungguhnya telah meninggalkan suatu kebenaran, sesuatu yang hak. Dan sekiranya kiblat ke arah Baitul Maqdis itu adalah tidak benar, maka ibadah kamu yang lepas-lepas itu adalah ibadah yang tidak sah, ibadah yang batil. Maka kalaulah Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul yang benar, dia tidak akan meninggalkan kiblat para anbiya sebelum baginda dan menukarkan ia ke arah yang lain. Dan lihatlah apa yang ia lakukan akan sering berubah. Hari ini menghadap ke arah lain dan esok menghadap ke arah lain pula. Maka objektif kata-kata golongan Yahudi ini adalah perbuatan yang sengaja dilakukan demi untuk merendah-rendahkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawapan kepada persoalan yang kedua. Bagaimana pula jawapan kepada persoalan yang ketiga, iaitu bagaimana Al-Quran mendahului pertukaran kiblat ini? Kerana Al-Quran telah pun membatalkan ataupun merosakkan rancangan mereka, merosakkan konspirasi golongan Yahudi ini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberitahu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang akan dikatakan oleh golongan Yahudi. Walaupun Yahudi belum berkata dan kiblat belum bertukar, tetapi Allah telah pun memberitahu terlebih dahulu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dirakamkan di dalam ayat yang ke-142 ini. Dan dalam ayat ini Allah mendahului keterangan berkenaan dengan pertukaran kiblat, maka ia suatu yang menenangkan hati dan perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membekukuhkan keimanan baginda, apatah lagi mempersiapkan baginda dan para sahabat, jiwa mereka, hati-hati mereka untuk menerima perintah yang hebat ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang telah lalu telah memberitahu pada kita
tentang apabila Allah menasahkan atau memansuhkan suatu ayat, Allah bawakan sesuatu yang lebih baik daripadanya atau sama seumpamanya. Kerana yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa di atas segala sesuatu, yang memerintah dan memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Dan dia, Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah sebagai Tuhan terlebih tahu, terlebih mengetahui apa yang sepatutnya dilakukan oleh hamba-hambanya, khasnya dalam beribadah, dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa jawapan kepada kata-kata golongan as-sufaha ini? Allah mengajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul lillahil masyriq wal maghrib." Katakan pada mereka yang Muhammad, timur dan barat, arah timur dan arah barat itu adalah lillah, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa pun yang melakukan solat, ke arah manapun ia hadapkan wajahnya, maka ia menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa golongan Yahudi dan Nasara tidak akan sekali-kali redha, tidak akan sekali-kali menerima apa yang berlaku. Sehinggalah orang Islam, sehinggalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan orang Islam mengikut jejak langkah mereka dan menunjukkan bahawa keutamaan dalam kisah pertukaran daripada Baitul Maqdis ke arah Baitullahil Haram itu adalah tidak dapat dinafikan lagi, dan selepas ini akan terus menerus menghadap ke Baitullahil Haram. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah akan kita sambung lagi perbahasan tentang hal ini pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi.